Kita lihat penampakan padi CL 220 mix impari 32 80 ST sistem tanam Jarwo 31. Rapet, bagus, nggak kalah sama yang 21. Bagus banget dari atas, dari samping. Bagus Jarwo 31 dengan ukuran 27 kali 20, legowonya 50, rapat merayap, usia 80 HST. Nanti kita bandingkan hasilnya dengan luasan kurang lebih 4.500 meter persegi. Bandingkan hasilnya dengan Jarwo 21 di lahan yang berbeda. Bagus banget. Usia 80 HST Jarwo 31 CL 220 mix impari 32, 1 minggu lagi bisa disunat. Alhamdulillah, koreksi untuk musim depan legowonya bisa dikurangi sedikit, kecuali kalau mau tandur dengan varietas malanya yang lebih panjang. Kalau untuk malainya sendiri cukup panjang ya, kurang lebih 22 sampai 25 cm dengan bulirnya per malai bisa mencapai 200 sampai 250 per malai ya. Perawatannya sangat mudah sekali. Pemupukan 2 kali. Luasan 4.500 hanya dengan pupuk oreanya kurang lebih 150 kg dan Ponska kurang lebih 150 kg. Sistem pemupukan 2 kali di usia 15 HST dan usia 30 HST dengan perawatan ataupun dispasi hama PP, kita semprot pestisida di usia 15 hari 30 hari. Hanya itu saja. Di masa generatif usia 50 hari kita rot bungi, skor dan antrakol. Kemudian pada masa pengisian bulir antara 50 dan 70 HST kita semprot kembali. Hasilnya semua bulirnya sepertinya bernas montok. Minggu lagi akan kita panen. Kita akan bandingkan metode Jarwo 21 dan Jarwo 31. Hasilnya yang mana yang lebih maksimal. Ini gowonya masih terlihat karena narik caplaknya mungkin agak bergeser ini ya.
Nanti kalau narik caplaknya pas, dia akan tertutup. Seperti yang tuh di ujung sana itu tertutup. Di ujung sana. Yang ujung sini memang kemarin terburu-buru, posisi airnya masih banyak, sehingga mungkin para ibu-ibu yang tandur kurang begitu memperhatikan garis caplaknya, ya pengalamannya luar biasa, lihat rapat sekali. Ya, tonase saya rasa ini cukup berat kalau melihat dari hasil bentuk gabahnya ya, montok. Jadi tidak terlihat lagi antara impari 32-nya dan CL-nya, ini sepertinya sudah sama. Kalau ini sepertinya 32-nya ya. Ya. Kemarin waktu apa namanya jebul itu duluan CL-nya ya. Kurang lebih seminggu CL-nya sudah mulai merunduk, kemudian disusul impari 32 seperti ini kan. Ini bentuk gabah impari 32-nya ya. Tapi kalau yang sudah hampir kuning semua seperti ini nih, sudah CL-nya. Jadi pada usia 80 ini semuanya kuningnya bareng serempak. Tuh, ya. Rapet. Silakan komen, subscribe ya untuk informasi seputar pertanian, kita bisa sharing di kolom komentar. Untuk meningkatkan produksi ketahanan pangan nasional. Terima kasih, salam satu lumpur.